Ya, pemirsa, Anda masih di Speak After Lunch dan kita akan kembali untuk terhubung dengan Bapak I Gusti Bagus Suryanegara sebagai panitia penyelenggara Asian Games 2018 untuk di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak Surya. Selamat siang, Pak Surya. Selamat siang. Ya, Pak Surya, ini seperti apa, Pak, kesiapan dari Asian Games khususnya untuk hari ini nih yang akan diadakannya hitung mundur di kawasan Benteng Kuto Besak? Hari ini nanti malam pukul 19 itu akan diadakan countdown Road to Asian Games karena satu tahun menjelang penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang. Itu dilaksanakan di Benteng Kuto Besak. Kalau kami di sini nyebutkan Benteng Kuto Besak. Baik, ini Benteng kenapa Besar, Benteng Kuto Besak, Pak? Musi. Karena ini untuk Palembang juga menjadi ikon di kota Palembang ini kan Jembatan Ampera, Mbak. Jembatan Ampera, ya di sini tempatnya berkumpul masyarakat Palembang, Sumsel, di pinggiran Sungai Musi, dan ini adalah juga tempat pariwisata, Mbak. Baik, jadi tiga ikon kota Palembang begitu ya, ada di Benteng Kuto Besak, Sungai Musi dan juga Jembatan Ampera ini saling berdekatan sehingga diadakan di Kuto Besak begitu ya, Pak. Nah, Betul. ini terkait dengan antusiasme masyarakat, Pak. Kira-kira nanti sore akan ada berapa banyak masyarakat yang akan berkumpul di Benteng Kuto Besak? Karena sekalian kami meluncurkan itu ya, Kota Palembang meluncurkan ikon ikan belida. Sudah disosialisasikan. Kami memperkirakan masyarakat Palembang sekitarnya akan membludak datang ke pinggiran Sungai Musi dekat Jembatan Ampera, namanya Benteng Kuto Besak. Ini bisa mencapai 2.000-3.000 orang barangkali terkumpul di sini. Baik. Dan begitu, untuk pemasangan countdown clock-nya nih, Pak, kan ada countdown clock raksasa begitu ya yang akan dipasang di Kota Palembang. Seperti apa, ya, Pak? Betul. Di pinggiran Sungai Musi nanti akan ada countdown clock di menjadi hal yang bersejarah satu tahun menjelang Asian Games. Nanti kita sama-sama akan saksikan bersama artis ibu kota Judika, Rizky Febri, terus Rizky Febrian. Ada juga Well Tuan, Denada, dan DJ Jesher. Ini sangat menarik lagi, hostnya nanti Hesti Purwa Dinata dan Indra Herlamba. Baik, jadi banyak artis-artis ibu kota juga ya, Pak ya, yang artis menghiasi ibu kota datang rangkaian sini, ya. Dari hitung mundur di Benteng Kuto Besak. Nah, Pak, untuk Betul. Persiapan dari Jakabaringnya sendiri, Pak, sudah masuk berapa persen ya, Pak? Jakabaring persiapan mendekati 90%, 80-90%. Venue-venue sudah siap. Kami sekarang menyelesaikan beberapa yang harus segera diselesaikan. Pak Gubernur mentargetkan Desember ini harus selesai. Baik, gitu, sehingga Desember. Sisanya masih bisa untuk menyelesaikan hal-hal lain begitu ya, Pak ya. Dan terakhir, Pak, terkait dengan adanya countdown clock ini berarti kan juga akan ada pengingat begitu bagi panitia terkait dengan waktu untuk menjelang dari Asian Games sendiri. Bagaimana nih, Pak, persiapan dari panitia supaya semuanya bisa tepat pada waktunya, Pak? Untuk nanti malam? Semuanya, Pak, sampai Asian Games 2018. Oh, iya, Bu. Ini menjadi concern betul. Bapak Gubernur selalu intens dengan acara ini. Kami boleh dikatakan day to day-nya dipantau oleh Pak Gubernur. Kemarin ada tes event triathlon, itu yang tes event yang pertama di Asian Games untuk di Palembang. Banyak evaluasi yang harus diperbaiki, hasil evaluasi yang menuntut perbaikan-perbaikan. Nah, berdasarkan pengalaman itulah makanya kami selalu diperintah oleh Pak Gubernur, coba cek apa persiapan-persiapan, sehingga kami boleh mengatakan
80-90% ini sudah siap untuk Palembang. Baik, terima kasih Pak Surya. Sukses untuk acara countdown yang akan dilaksanakan nanti malam di Benteng Kuto Besak Palembang. Dan sukses juga ya untuk persiapan-persiapan secara terima keseluruhan. Terima kasih, silakan masyarakat Jakabani. Palembang datang. Baik Pak, masyarakat terima kasih. Palembang dan sekitarnya. Ya, terima kasih Mbak. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Speak After Lunch kali ini. Kita doakan semoga apa yang direncanakan untuk Asian Games 2018 ini bisa selesai sesuai tepat pada waktunya dan bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional semakin bersinar dan disegani. Saya Ilvi Nisa dan juga teman-teman saya yang bertugas di sini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.